dilakukan makmum yang ketika ingin rukuk ternyata di depannya tiba-tiba ada sesuatu yang menghalangi, semisal ada anak kecil, sedangkan makmum tidak bergerak, makmum untuk bergerak ke pinggir atau ke belakang tidak bisa disebabkan dan makmum lain, dan jika tidak bisa dan jika tidak mengikuti imam, hukumnya dapat membatalkan solat. Lalu apa yang harus dilakukan oleh makmum tersebut? Kusta kanji Nabi Muhammad SAW dalam hadis riwayat Imam Bukhari dan Imam Muslim, beliau kan itu waktu ni ngimami solat, ngimami solat kan itu angan tu anyong kui bahasa nak keluar sambian nak akan tum. Kompoi epon Sayyidatuna Umamah, putran Abil As, Abil As, yani putran Sayyidina Zainab. Umamah binti Zainab binti Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Mana bi pon la asojut tasarang Rasulullah epon tu esamba. Mana bi pon faida koma hamalah parlamen cung ni kan etaku ki kana. Maka ulama cebu aki kulih dalam solat kan itu macam empat. Sepertama mabetal haram dan mabetal jika ada itu kuli sebanyak telok mutawaliyat rostrosan nikah li ghairi darurah tanpa ada sebab wali ghairi maslahati solat, ada tujuan kaki ke maslahatan solat. Senomor dua itu makro tapi tak betal ki kuli na orang si tak patut si di luar solat tapi tak sampai banyak, tapi tak sampai banyak. Liru ini hajatin kalaban tanpa benda hajat, tak sampai banyak. Otaba situng tak banyak tapi fahish aloncak. Oh, ngasih ngeber semua mana sebenarnya. Ini kan benar yang apa aja, pengen mainan. Senomor telur ini kan al-harakatul mubahah wahiyal yasirah lil hajat. Kalau kau tak banyak tapi adik kebutuhan. Wala'alla hadzal qism huwa ma kana an-nabi sallallahu alaihi wasallam yaf'aluhu min amdi hadzal tifla. Kadito se nomor telok itu Rasulullah montut esab yateng ya nomor ni semat. Men Rasulullah pernah kadito. Pernah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam muka labeng ketika Sayyidina Aisyah kadito masuk tak bisa buka kisah Rasulullah Rasulullah pernah asolat dil hajah. Maka dikai kau caki fi'lun yasirun dil hajah karena wala kebutuhan. Sedangkan empat kali itu al-harakatul masyru'ah kuli silakan syariat hakiki allati yata'allaku biha maslahatus solat. Sadik ke maslahatan dak ke solat. Contohnya maju ka kui dalam baik dalam fikih Syafi'i ka dia tu asof benda sof kosong ya ada. Maka ulama khilaf. Kepi ulama makon maju dak ke sof sekosong ka ada. Makon maju. Tapi cara nak maju benda saat tekak tung dua malah tak mau tahu dia tan kena nang sekecek tung dua baru mulai benda selangsung. Kati kami pernah bertanya ada Syekh Ali Jabir langsung sebagian ulama langsung apa karena harkatun amaru hasyara kulih silakan perintah suruh maju bisara ewes tak usah. Maka kita ada istilah banyak Allah Allah pada ben kuliah dalam solat